Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Pada konten kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah kipas angin merek Cosmos. Baiklah, untuk langkah pertama saya akan coba cek jalur fuse dan jalur speed apakah putus atau tidak. Coba kita perhatikan di sini ada sebuah kapasitor yang mempunyai dua kabel, dua kaki, yang mana dari masing-masing kaki ini kita dapat mengecek jalur fuse dan jalur speed yang tiga itu, speed 1, 2, dan 3. Adapun caranya, sebelumnya saya kupas dulu selongsong kabel. Kabel yang terhubung ke jalur listrik ke dinamo, karena disitulah jalur yang terhubung dari fuse ke kapasitor. Nah, untuk mengetahui yang mana dari kapasitor itu, jalur kapasitor itu ke fuse, mungkin kita bisa memperhatikan dari kapasitor itu hadapkan nilai kapasitor itu, lalu kita ambil posisi kapasitor itu, yang biasanya kabel, salah satu kabel dari kapasitor itu yang terhubung ke fuse itu ambil dari posisi belah kanan dari nilai yang tertera itu. Masing-masing probe, ujung kapasitor dan satunya ke ujung kabel yang terhubung ke dinamo, ke listrik yang terhubung ke dinamo. Nah, di sini saya cek putus akhirnya, fuse-nya putus. Kemudian selanjutnya kita cek lagi jalur kapasitor yang terhubung ke speed. Link saya buka aja ini ya, sama seperti yang pertama, salah satu probe ya, kita letakkan di ujung kapasitor, dan yang satunya ke jalur speed yang tiga itu. Saya cek pertama. Nah, jarum bergerak berarti lilitan atau speed ini satu masih bagus. Kemudian speed 2 saya cek lagi. Nah, jarum juga bergerak berarti menunjukkan jalur speed itu tidak putus atau masih bagus. Kemudian yang jalur speed 3 saya cek lagi. Jarum kembali bergerak berarti speed 1, 2, 3 itu masih bagus. Ya, jadi di sini saya dapati fuse-nya yang putus. Nah, kita lakukan penggantian fuse.
Nah, di sini saya gunakan pios pengganti. Saya ambil dari persediaan sakring lampu hemat energi. Penggantian pios selesai. Saya akan coba tes dinamo sudah bisa berfungsi. Coba dari arus. Kelihatannya dinamo sudah hidup, namun rotornya tidak berputar. Iya, X speed 1, 2 dan 3 hidup, namun rotor tidak berputar. Dilihat dari kerusakan seperti ini, biasanya bushingnya itu bermasalah. Saya akan coba cek, dan misalkan memang bushingnya, akan saya lakukan penggantian dengan bushing yang baru.